Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri, oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab kedua, kekurangan kita dalam sifat ini. Fasal 1. Kaum kita pada keseluruhannya masih sangat kekurangan tentang sifat kuat berusaha, bekerja dan berbuat sendiri sesuatu kewajipan dengan penuh percaya akan kebolehan sendiri, bersamaan tentang hal-hal dunia dan hal-hal agama. Pada hampir-hampir semua perkara yang agak berat sedikit, kita masih suka berharap, bahkan berkehendak kewajipan-kewajipan kita itu dikerjakan atau ditolong buatkan oleh pihak yang berkuasa dan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita sendiri suka merasa dan mengaku diri kita lemah, tiada berdaya upaya berbuatnya atau menyempurnakannya. Tetapi tentang balasan atau faedah keuntungan pada segala perkara yang baik, kita selalu berkehendak penuh dapat kepada diri kita. Tentang balasan perkara yang tidak baik kerana kekurangan dan taksir kita, maka seboleh-bolehnya kita hendak mengelak, tiada mahu mengaku atau menerimanya. Padahal Tuhan telah menetapkan bahawa tiap-tiap diri akan menerima balasan baik atau tidak baik hanyalah kerana apa-apa yang diri sendiri telah kerjakan daripada yang baik atau jahat. Dan ketetapan ini bersamaan terpakainya baik pun untuk kehidupan di dunia ini mahupun untuk kehidupan di akhirat. Firman Tuhan, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Artinya, kemudian disempurnakanlah balasan yang telah dijanjikan bagi tiap-tiap diri masing-masing kerana apa-apa yang ia masing-masing itu telah usahakan. Suratul Baqarah ayat 281. Dan lagi firman-Nya, wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat. Artinya, dan tiap-tiap diri masing-masing telah disempurnakan janji balasannya kerana apa-apa yang ia telah kerjakan. Suratul Zumar ayat 70. Dan pada tempat lain, firman-Nya lagi, walikullin darajatum mimma amilu. Artinya, dan bagi sekaliannya, tiap-tiap seorang adalah tingkat-tingkat berikut daripada apa yang mereka telah kerjakan. Suratul Ahqaf ayat 19. Ayat-ayat seumpama ini banyak didapati di dalam Al-Quran. Tetapi tiga yang telah diberi ini memadailah bagi menunjukkan bahawa tiap-tiap diri itu disempurnakan balasannya yang telah dijanjikan hanyalah kerana apa-apa yang ia sendiri telah kerjakan, bukan kerana apa yang orang lain telah kerjakan. Ya, bukan kerana sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Sama ada yang dikerjakan oleh orang lain itu ditujukan ke untuk dia, yakni sebagai ganti daripada dirinya sendiri mengerjakannya, atau tidak ditujukan baginya dengan demikian itu. Pendeknya, menurut mafhum ayat-ayat ini, tiap-tiap seorang adalah dikehendakkan dirinya sendiri mengerjakan amalan-amalan yang baik. Barulah disempurnakan baginya balasan kejayaan. Demikian pula, hendaklah dirinya sendiri juga jika mengerjakan amal-amal yang jahat, baru ia dikenakan balasan seksa yang sepadan seimbang dengan kejahatannya itu. Maka tidaklah aci jika orang lain berbuat baik kerananya dan dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Malahan sebaliknya berbuat jahat pula. Tidaklah aci yang demikian itu bagi memberi dia kelayakan menerima balasan baik itu. Begitu pula tidak terupa patut pada hukum keadilan jika orang lain berbuat jahat atau taksir kerananya. Kemudian dia pula yang menerima balasan perbuatan itu, kecuali jika ia betul-betul bersubahat di dalam pekerjaan itu. Maka kedudukan yang demikian ini nyatalah bermakna bahawa tiap-tiap seorang mesti bergantung kepada dirinya sendiri pada segala yang mengerjakan amal yang baik dan betul, dan mesti bergantung kepada dirinya sendiri juga pada segala perkara
menjauhi amal-amal yang jahat dan salah. Sesungguhnya tidaklah patut jika orang lain yang mengerjakan amal-amal kebajikan atau menjauhi amal-amal kejahatan untuk dia, dan dia sendiri tidak berbuat demikian. Kemudian dia pula yang mendapat balasan baik daripada perbuatan itu. Demikian dia pula yang mendapat balasan baik daripada perbuatan itu. Demikian lagi tidak patut sekali-kali jika orang lain yang mengerjakan kejahatan dan dia sendiri tidak, kemudian dia pula yang dapat balasan kena hukum kerana perbuatan orang lain itu. Walaupun perbuatan itu diletakkan atau dihadiahkan dosanya kepada dia. Allah Ta'ala hanya berjanji menyempurnakan balasan baik kerana barang siapa yang mengerjakan baik sendirinya, begitu juga janjinya tentang balasan pada kerja-kerja yang kejahatan.